Yo, what's up guys? Kembali lagi bersamaku dan kali ini aku bakal makan mie ya. Mie bonbe. Tadi aku salah bilang ya. Mie Indomie. Aduh, dasar. Nah, ini dia mie bonbe-nya. Udah aku masak tadi. Tadi sih udah aku record ya. Cuman hasilnya tuh aneh loh. Maksudnya tuh bukan teh kan? Maksudnya tuh bukan aneh. Maksudnya jadi hitam putih. BW kan? Dasar. Nah, di sini jadi dalamnya tuh bumbu pasta gini ya, terus dapat bukan dapat ini apa namanya bon cabe dari pembeliannya. Nah, ini bandingan ukurannya lebih kecil ya. Dalamnya juga serpihannya lebih kecil sama level 15. Terus si mie-nya itu ada cabe-cabenya. Nah, kok bisa dilihat ada cabe-cabenya? Kan ada titik-titik merah itu tuh cabe-cabenya ya. Jadi makin pedas. Makin pedas. Tadi aku udah record lumayan lama sih, 1 menit, enggak 1 menit, lebih dari 1 menit. Itu pakai kamera ya. Kamera kan pakai lampu 30 watt, mantap gitu. Ya. Lama-lama bisa ngejepret. Dah, kita bakalan di meja makan ya. 1 2 3. Ya guys, ini mie-nya. Jadi aku bakalan makan ini mie-nya ya. Aku kocek-kocek dulu. Ini pastanya di bawah yang aku tadi udah bilang. Bagi kalian yang lagi puasa ini, tapi sebentar lagi sih puasa. Mungkin kalian tontonnya sudah puasa, udah Ramadan. Wah, kayaknya enak ini. Ini bukan mukbang ya. Kalau mukbang tuh makanannya harus banyak, lebih dari satu piring. Walaupun satu piring juga harus banyak ya. Ya ada mic-nya. Kalau mic dari HP, lihat nggak kedengeran aku ngomong pelan juga. Kedengeran sih, cuma sedikit. Ini udah ya. Bentar, panas. Udah pedas ya, aku nggak perlu pakai bonbe, udah pedas cuy. Nih bonbenya pakai jangan ya, mungkin pakai aja atau gimana, kayaknya enggak deh. Aku apa ini ada lightningnya. Lightningnya yang 30 watt yang aku tadi bilang. Oke, mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja ya, nggak usah pakai di rohimnya. Jangan ditiup. Pedas, ya pedas, pedas.
Cuma misalkan kalau ada suara-suara dari TV ya. Nah ini dia sedikit aja. Kita kasih ini aja, kita taruh. Mantap. Aku perlu minum. Mantap. Mantap. Suapan terakhir.
Guys, harus subscribe ya. Aku rela pedes-pedesan demi konten. Tapi enak sih. Sampai pedes. Udah masih silang-silangan. Pedesan lagi. Aduh, kenyang banget sih. Duh, kambung kayaknya ini aku. Udah ya. Aku punya satu tips untuk kalian ya. Pengen apa namanya, pedasnya reda dengan cepat ya, kalian boleh kalian harus tepuk-tepukin ubun-ubun kalian atau kepala kalian ya, dijamin beberapa detik kemudian bakalan reda ya. Cobain aja sendiri, kalau percaya cobain dulu sebelum tahu hasilnya. Jadi nggak pedas kan? Dah main. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Semoga channel ini terus berkembang sampai nggak tahu sampai kapan ya. Oke, see you next time. Bye bye.